Assalamualaikum. Jumpa lagi. Hari ni Kak Syah nak review bukan cordless vacuum, tapi hari ni Kak Syah nak review vacuum berwaya pula. Sebelum ni macam Kak Syah banyak review vacuum cordless kan. Tapi kali ni mungkin ada yang nak tengok Kak Syah review vacuum berwaya pula, itu vacuum corded daripada Reno. Vacuum ni Kak Syah beli masa time payday sale hari tu. Dah lama dah tapi Kak Syah tak guna lagi. Kak Syah tak berkesempatan untuk nak guna lagi. So hari ni Kak Syah akan test semua sekali hari ni. Kita tengok apa yang korang akan dapat dalam kotak ni. Macam biasa korang akan dapat manual book dia macam ni. Power dia 600 watt, suction 17 kPa. Berat dia 2.6 kg. Agak berat juga. Dia punya voltage dia 220 hingga 240. Tempat untuk gantung vacuum kecil dia macam ni. Macam tak pasti macam nak gantung lagi. Aksesoris dia ada satu je. Yang ni. Korang akan dapat yang ini, 2-in-1 brush. Korang boleh guna brush dia atau korang nak guna dia punya yang macam ni saja. Dia bagi stok semua. Reno VX Plus ni dia punya tapak ni jenis 2S brush. Sini roda dia. Dia ada LED light. LED light dia banyak, korang tengok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dekat depan ni dia macam ada bumper ni. Macam jenis rubber. Untuk protect kalau langgar-langgar-langgar dia tak merosakkan barang lah. Untuk keluarkan dia punya roller brush ni, korang kena pusing yang ini. Pusingkan ke arah unlock. Baru korang boleh buka dia. Tam, macam tu. Lepas tu korang keluarkan dia. Pusing balik. Cara je, tutup je macam tu. Dan korang lock dia ke arah lock. Sudah. Extension rod dia ni warna merah. Ni body dia agak berat sikit sebab dia motor dia agak berat sikit. Saya tak pasti sebab satu dia ada wire sekali. Panjang wire dia 5 meter. Dia punya plug 3P macam ni. Ni close up sikit. Dia punya atas dia macam ni. Ada Reno kat situ. Ni body dia cantik lah. Kak Syah suka juga cantik macam ni. So sini ada button on dengan off. Dia tak ada button speed. Dia maksudnya satu level speed saja untuk korang on dan off saja. Dekat belakang ni dia macam ada place open dengan close. Saya rasa ada filter kot dalam ni. See ada filter dalam ni. Dust tank dia. Bukan dia korang turunkan. Korang turunkan ni je dia buka. Nak buka filter dia, dekat dalam dia ada tulis tau untuk unlock ke arah mana. Unlock kita pusingkan ke sini. Okay, kita pusingkan. Ini dia. Ini ada satu filter cyclone. Satu lagi dalam tu ada HEPA filter. HEPA filter dia korang pusing juga untuk keluarkan. Pasang balik, korang masukkan aja. Korang masukkan dia punya, korang twistkan dia sampai dia masuk dekat bahagian lock tu. Yang ni pun sama. Okay, make sure korang masuk dia betul-betul. Kalau tak, takut habuk tu termasuk ke atas. Okay, so dia punya warranty card. Warranty card Reno. Warranty dia selama 2 tahun. Dia ada siri. Kebiasaannya orang milih vacuum berwaya biasanya ada 2 sebab. Sebabnya dia malas nak charge bateri. Naklah charge bateri sampai 3-4-5 jam, nak kena tunggu lama dan baru boleh guna. Dan dia nak suction yang kuat. So kita tengok corded vacuum ni suction dia macam mana. Kak Syah tengok dia punya watt dia, power dia hanya 600 je. Sebab kebiasaan kalau kita pilih corded, kita nak watt yang tinggi. Sesuatu vacuum tu dia tak letak pada dia punya power tu terlalu tinggi. Sebab nanti engine dia akan cepat panas. Sebab satu lagi sebab dia jenis stick dia macam ni. Kebiasaannya vacuum ni dia akan rendahkan dia punya power tu, tapi dia akan tambah sesuatu yang membantu untuk build up power tu. Dia akan tambah motorized brush. Motorized brush ni yang membantu mencepatkan lagi, menguatkan lagi sedutan tu. Jadi kalau walaupun dia punya power dia hanya 600 watt, tapi motorized brush ni akan membantu dia bagi dia punya power tu lebih seimbang.
Untuk wayang ni, Kak Syah tak suggest untuk korang share dengan plug-plug lain. Macam contohnya korang nak share dengan korang dalam extension korang ada macam-macam benda, Kak Syah tak suggest untuk korang try semua. Sebab yelah, kita tak tahu kan dia takut panas ke, takut buat dia melebih, power dia terlebih ke. Okay, jom kita try. Korang tengok ni, dekat dekat dia punya tapak ni macam ada ruang-ruang macam ni untuk masukkan sampah. Tapi kalau macam sampah tu tinggi sikit, macam roti tadi yang bergumpal sikit, dia agak susah untuk masuk dan akan menolak-nolak sebab dia punya tu tak terlampau tinggi sangat. Dia punya suction Kak Syah rasa kuat sebab Kak Syah rasa tekanan dia tadi, tekanan dia kuat melekat kat karpet. Kacang hijau, Kak Syah rasa dia macam ada sedikit masalah. Macam kalau korang tengok dekat video tadi, Kak Syah dah tunjuk dah. Dia macam susah untuk masuk. Kak Syah rasa bukan sebab suction, mungkin sebab dia punya ruang hadapan tapak vacuum tu dia macam limit sikit. Jadi macam bila kacang hijau tu banyak, jadi dia macam menolak je, dia tolak kacang tu ke hadapan. Kalau tapak tu dia tinggi sikit, mungkin senang untuk sedut kacang hijau tu. Sebab kacang hijau tu pun bukannya besar-besar, macam kecil-kecil je kan. Trick dia kalau kita nak sedut benda-benda macam tu, korang tarik daripada depan ke belakang, dia senang. Kalau daripada belakang, kita tolak dia ke depan, dia akan macam dia menolak kacang-kacang. Dia bukan tak sedut, dia ada beberapa kacang tu dia tolak ke depan, dia ikut ke depan bila kacang tu terlalu banyak. Untuk yakin tepung, Kak Syah rasa memang dia punya suction dia kuat sebab sekali jalan je tepung tu dah banyak dah hilang dah. Tak nampak dah. Just kalau kita nak make sure dia bersih-bersih, kita just buat dua kali dah bersih. Tak ada masalah. Sebab Kak Syah letak tepung tadi tu banyak tau dekat tempat tu. Semua kertas-kertas masuk kat dalam ni. Tak ada yang tertinggal pun dekat tapak dia ke atau dekat dia punya rod ni. Untuk kita pasang accessories ni pula, dia hanya masuk macam ni je. Okay, just masuk kat situ je tanpa lock apa-apa.
selain indoor tu, Kak Syah rasa dia punya suction dia memang kuat dan betul-betul kuat. Yelah sebab dia berwayar, sebab tu korang suka berwayar kan, sebab korang nak suction kuat. Cuma susah sikit lah sebab dia dengan wayar kan, jadi susah kita nak gerak. Kak Syah baru test kejap, Kak Syah rasa dia punya ni ada sedikit panas. So sekarang Kak Syah akan cuba test, Kak Syah akan vacuum dalam masa 10 minit dulu. Kita tengok dia punya vacuum ni macam mana. Dah berlalu, Kak Syah rasa dia punya ni panas dah. Tekanan tu sebab dia berat sikit lah daripada cordless vacuum. Dekat sini, Kak Syah rasa sakit dan start merah. Ni dah, korang nampak macam start merah. Dia jadi merah sebab dia berat dan dia panas. Cuma pada Kak Syah, suction dia memang power. Memang Kak Syah suka lah. Memang cuma Kak Syah ada jumpa satu masalah. Bila suction dia, Kak Syah tak pasti sebab suction dia kuat ke macam mana. Bila kita lalu dekat karpet yang tebal sikit, dia akan stuck. Dia tak boleh bergerak ke depan. Dan lampu dia pun akan padam. Dia akan terberhenti. Kak Syah tak pasti. Adakah tu disebabkan dia punya suction dia terlampau kuat. Jadi macam dia melekatkan karpet tu. So untuk carpet velvet tak ada masalah, dia boleh jalan macam biasa. Cuma untuk carpet yang sedikit tebal, Kak Syah rasa dia macam ada sedikit susah untuk nak bergerak. Dia macam dia stuck untuk bergerak. Sekarang Kak Syah akan test, kita vacuum dekat lantai pula, kita tengok dia macam mana. Kak Syah vacuum kacang tadi, Kak Syah terkejut sebab dia terkeluar balik lepas Kak Syah vacuum. So Kak Syah tak puas hati, Kak Syah try pula vacuum beras. Bila Kak Syah dah try vacuum beras, semuanya elok. Tak ada pun yang terjatuh atau terkeluar balik lepas Kak Syah vacuum. Dan Kak Syah tak puas hati lagi, Kak Syah try lagi vacuum kacang hijau semula. Lepas Kak Syah try, Kak Syah tengok tak ada pula kacang hijau yang terkeluar. So pada Kak Syah, Kak Syah rasa mungkin pada awal-awal tadi Kak Syah terlampau awal offkan vacuum terlampau cepat. So untuk korang nak pastikan dia masuk elok, so korang biarkan dia lama sikit, korang bagi dia jalan lama sikit. So dia punya bagi make sure kacang tu semua dah naik, dah tak ada kat ruang tapak, dah tak ada dekat ruang extension road. Dia dah masuk, barulah korang tutup.
bentuk dia punya aliran angin yang keluar, dia hanya ada pada bahagian kanan. Kalau korang guna tangan kanan, jadi korang tak akan rasa haba panas tu. Untuk dari segi ketahanan dia, daripada selama 30 minit Kasia on, dia tak ada masalah macam dia terberhenti sendiri ke apa ke, dia off sendiri, masih terus je on sampai setengah jam. Kasia tak pasti kalau lebih lagi. Mungkin kalau Kasia test nanti, masa hari lain Kasia kemas rumah lagi, Kasia test mungkin dalam 40 minit. Kalau ada, Kasia akan update dekat dalam video ni. Bagi korang macam mana? Lepas korang dah tengok Kasia review vacuum ni, korang rasa vacuum Reno V8 Plus Evolution ni menarik ke tak menarik? Tapi kalau Kasia tengok harga dia murah je, dalam 100 lebih. So Kasia rasa berbaloi untuk korang kalau korang mencari yang vacuum yang tanpa korang perlu charge bateri dia. Korang tak nak buang masa charge 3-4-5 jam, Kasia suggest korang bolehlah korang nak ambil vacuum Reno ni. Kalau korang nak cari suction yang kuat, Kasia pun suggest korang try Reno V Plus Evolution ni. Kalau ada apa-apa pertanyaan mengenai vacuum ni, korang boleh tanya kat ruang komen. Kalau Kasia boleh jawab, Kasia akan jawab. Dan biasanya Kasia akan jawab based apa yang pengalaman yang Kasia guna. Itu sahaja untuk video kali ni. Kita jumpa lagi akan datang. Jangan lupa, Kak Syah ada satu lagi barang yang Kak Syah akan review. Kalau korang tahu barang apa, korang teruskan subscribe channel Kak Syah supaya tak tertinggal video yang akan Kak Syah upload lagi akan datang. Bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.